أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، seluruh warga pengimarah dan pentadbir Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara, barisan ulu setia kuliah online Ramadan, khususnya untuk Facebook Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dan seterusnya kepada seluruh para musyahidin, para penonton yang melayari internet untuk ruang kuliah pada tengah hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kita dengan datangnya Ramadan, memberkati kita dengan ruang kebaikan dan keberkatan bulan yang bernama Al-Mubarak ini. Alhamdulillah, kesempatan bertazkirah di ruang Facebook ini pada hari ini adalah giliran saya, dan tajuk yang akan saya bicarakan adalah berkenaan dengan hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Saya pilih tajuk ini adalah kerana untuk mengajak kita semua merasakan sesuatu yang ada di sebalik Ramadan, yang perlu kita fahami dan hayati, dan kita dapat mengambil dan mengamalkannya. Kenapa? Ya, kita sendiri mungkin terfikir kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan berpuasa dalam bulan Ramadan ini dalam tempoh yang agak panjang, sebulan. Dan dia bukan perkara yang mudah dan ringan. Dia satu benda yang agak membebankan. Dan mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu mensyariatkan suatu benda yang hanya cuma untuk membebankan insan dan hamba-hambanya. Sudah pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada pensyariatan ibadah yang bernama As-Siyam ini. Jadi hikmah berpuasa ini, oleh kerana dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hikmahnya juga kita kena cari daripada dia. Kita kena pastikan kita dapat suatu suruhan yang datang dari sumber masdar yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dalam Al-Quran, ya, bila kita merujuk pada ayat-ayat yang membicarakan tentang pensyariatan berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan merujuk kepada lima ayat daripada surah Al-Baqarah yang jelas dan tuntas membicarakan pasal Ramadan daripada mula sampai habisnya. Ini di antara kehebatan syariat berpuasa, iaitu Allah peruntukkan dalam satu ayat yang bertaut rapat semuanya lima ayat yang sempurna. Iaitu daripada ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah sehingga ayat 187. Jadi ayat-ayat ini yang membicarakan tentang hukum hakam berpuasa, dan di sana tertera tiga hikmah berpuasa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan berlaku dalam kehidupan orang-orang beriman. Subhanallah. Ya, jadi peluang ini perlu kita garap, dan hikmah ini perlu kita dapatkan agar kita dapat menghayati Ramadan dengan sebaik-baik penghayatan. Mari kita tengok di mana hikmahnya. Ya. Berpuasa yang berpanjang sepanjang masa sebulan ini tentu membebankan. Dan kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala tak akan buat satu benda yang sia-sia, sebab ya, memang Allah boleh paksa hamba-hambanya berpuasa dan tanpa manfaat apa-apa. Tapi ingat, Maha Suci Allah, Allah ni bersama dengan Aziz, sifat perkasa, hebat, gagah dia. Dia adalah Tuhan yang hakim, bijaksana. Selalu kita dengar innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana.
Di samping itu juga ayat Quran yang banyak membicarakan juga ritmanya lebih kurang sana. Subhanaka Allahu azizan hakiman. Adalah Allah Tuhan kamu itu Tuhan yang perkasa lagi bijaksana. Jadi mana mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang agak membebankan ini tanpa tujuan apa-apa. Dan ingat, Allah ni dia tidak ambil manfaat daripada hamba-hambanya. Ya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya daripada memerlukan semua alam buana ni, makhluk-makhluknya. Artinya bukanlah berpuasa itu ada kembali manfaat pada Allah, tak. Saya kena bicarakan benda ini dulu supaya kita rasa betapa ada sesuatu hikmah yang perlu kita dapat dalam Ramadan sepanjang kita berpuasa. Supaya kita selesa. Ya, supaya kita mampu mengerjakan puasa dengan ya jiwa hamba dan mengharapkan hikmah-hikmah Ramadan berlaku dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga maha suci daripada menzalimi hambanya. Dia tak akan buat satu benda yang tak ada benda. Saja-saja suka tak. Walaupun dia boleh begitu, dia berhak begitu, ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa buat apa-apa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ia semua benda. Tapi ingat, Allah pernah kata dalam surah Qaf, ya wa ma Allahu bidhallamil 'abid. Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ringkas dia tak benda yang Allah nak daripada berpuasa sebulan ini. Ingat, ya, dalam ayat-ayat berpuasa ni ada beberapa kali Allah sebut kalimah la'alla. La'alla artinya semoga, mudah-mudahan. Itulah yang dimaksudkan, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pensyariatan berpuasa. Dan kalau kita rujuk, ya, ada 4 kali la'alla dalam sepanjang 5 ayat 183 sampai 187 ni. Yang pertamanya Allah kata la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah nak jadikan kita ni orang muttaqin. Ya, yang keduanya la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun tadi pada ayat 183 di hujung pensyariatan berpuasa. Ya, kita pergi satu persatulah. Ya. Yang keduanya la'allakum tashkurun. Ini pada ayat 185. Ya. Wal yu'minu bi la'allahum wa in kuntum walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cerita tentang hukum akan berpuasa, kalau tak mampu pun ya kena ganti balik jumlahnya, dan kemudian ingat Allah, besarkan Allah supaya kita jadi orang bersyukur. Yang kedua matlamat di samping yang pertama bertakwa, yang kedua bersyukur. Hikmah berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Yang ketiganya adalah la'allahum yarshudun. Ya, la'allahum yarshudun ni pada ayat 186 ketika Allah berbicara tentang ya orang-orang berpuasa dan berdoa dengan Allah ni dekat. Dan di hujungnya Allah kata wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, semoga mereka terus beriman kuat kepada aku dan semoga mereka menjadi orang yang bijaksana. Dan pada la'allahum yang keempat pada 187 tapi bercerita tentang takwa balik, iaitu la'allahum yattaqun. Jadi rumusannya ada 3 hikmah berpuasa di bulan Ramadan yang Allah rangkumkan pada ayat-ayat pensyariatan berpuasa yang 5. Mari kita pergi satu persatu. Ya. Pertama sekali, la'alla ni dalam bahasa Arab dipanggil harfu taraji, harfun lit taraji. Ya. Kata untuk menandakan harapan. Macam kita kata semoga, mudah-mudahan, supaya, agar, ya. Semoga kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bersyukur, begitu diterjemahkan pun begitu. Dalam bahasa Arab, ya, huruf ini dia memberi impak pada ayat ataupun jumlah mufidah yang berlaku selepasnya, iaitu dia bersifat tunsabul isma, ya, wa turfa'ul khabar. Dia sama macam inna, macam innallaha khabirum bima ta'malun, innallaha alim, innallaha azizun hakim, begitu. Kita pasal nahu lah, kita bercerita tentang apa maksudnya. Tapi walaupun dia diterjemahkan dengan maksud harapan, tapi ya kalau mengikut hukum Al-Quran, para mufassir pun bercerita macam mana bahawa harapan-harapan yang Allah sebut dalam sirah la'alla dengan lafaz la'alla dalam Al-Quran, dia bermaksud bukan harapan kosong, tapi dia harapan yang membawa keyakinan dan realiti yang pasti. Artinya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia walaupun Allah harapkan dalam ayat lafaznya ya menjadi orang bertakwa, menjadi orang bersyukur, menjadi orang bijaksana,
Tapi sebenarnya harapan itu adalah harapan yang pasti. Tufidul yakin, bukan tufidul roja. Ya, bukan ayat itu membawa maksud ya, impian belaka. Tetapi dia maksud adalah satu keyakinan pasti yang boleh, yang pasti boleh menjelma dan terjelma dalam kehidupan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang melayani Ramadan dan berpuasa sebulan ini dengan penuh penghayatan. Mari kita tengok ayat pertama yang berbicara tentang hikmah pertama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rumusannya adalah firman Allah ini mengajak kita berpuasa sebagaimana umat terdahulu, dan tujuan utamanya adalah supaya kamu bertakwa. Sebab apa agak-agak? Sebab tanpa takwa kita tak ke mana. Di dunia kita tak selesa, kita resah, kita gelisah, kita tak puas hati walaupun kita miliki segalanya. Sebab ya, ketakwaan itu adalah ya, penasihat kepada hati kita. At-taqwa huna, Nabi kata. Takwa ni dalam jiwa. Ya. Setiap hamba Allah yang Muslim yang dah kenal Tuhan, dia kena usahakan takwa supaya jadi wadah dalam kehidupan dia untuk menjana kebaikan dan keberkatan dalam bulan Ramadan. Dan dalam Ramadan, ya, Ramadan ni merupakan sekolah untuk mendidik kita jadi bertakwa. Allah sekolahkan kita supaya lapar, ingat Tuhan, ingat neraka. Allah sekolahkan kita supaya dahaga, ya, supaya kita ingat neraka nanti. Ya Allah, nak minum apa? Ha, kepayahan tu. Allah yang sekolahkan kita dengan serba tak selesa supaya kita rasa kepayahan orang lain, agar kita menjelma rasa simpati dan ihsan pada orang lain. Begitulah ya, tujuan berpuasa. Bukan saja-saja sebab tu Allah tak suruh kita puasa 2 hari, 3 hari. Tapi Allah bagi rasa kita sebulan kepayahan, keresahan, dahaga, lapar ini untuk membujuk, mentuk jiwa takwa. Ya, sebab orang bertakwa ni banyak diberitakan. Ya, saya suka memetik satu kata-kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, at-taqwa tu macam mana? At-taqwa tu Imam Sayyidina Ali menggambarkan dalam bentuk yang praktikal. Dia kata yang pertama sekali ciri orang bertakwa, al-khawf minal jalil. Orang bertakwa ni hatinya adalah takut pada Tuhan yang Maha Agung tu. Jadi kan bayangan ni kita makin ingat azab Allah murkanya, maka makin lahir ketakutan. Ya, yang keduanya wal amalu bitanzil. Orang bertakwa dia kena beramal dengan syariat yang Allah turunkan. Ya, maka kita makin berdisiplin dengan Ramadan, ya, dengan ingatan, dengan ya sedikit kepayahan ini kita makin ingat pada Allah untuk makin menambah disiplin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga al-qana'atu bil qalil, subhanallah. Ya, berqana'ah, berpada dengan yang sedikit. Orang bertakwa dia tak haloba. Dia tak bolot semua benda. Dia cukup dengan apa yang ada. Dan ya, kalau banyak pun dia agih-agihkan pada orang. Ya, kalau sedikit dia berpada. Begitulah. Jadi kita kena mempraktikkan gaya orang bertakwa dalam bulan Ramadan. Ya, janganlah berbuka puasa dengan juadah yang terlalu mewah sampai membazir. Maka ternafilah ya, latihan ketakwaan dalam kehidupan. Sepatutnya apa yang ada sebelum berbuka kita agih-agihkan pada orang yang lebih memerlukan. Ya, lakukan sedekah dan sebagainya supaya kita dapat membuktikan bahawa kita adalah orang yang qana'ah, khususnya bila mana menjalani berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, ya, kata Imam Tafsir Ali karamallahu wajaha ini radhiyallahu anhu, apa katanya, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa dia mesti buat persiapan untuk hari dia berangkat. Ar-rahil maksudnya berangkat. Saya ruhaili. Ruhaili ni maksudnya adalah orang yang perjalanannya, ya, berangkatnya dah dekat. Umur tak panjang kot. Wala iyadu billah. Tak panjanglah umur. Ruhail dia maksudnya perjalanan yang pendek. Perjalananku yang pendek. Tak pendek lah perjalanan hidup saya sebab tak bersiap lagi pun. Jadi orang-orang yang bertakwa ni, dia mempersiap langkah dia untuk berangkat, bukan ke mana, ke akhirat. Sebab berangkat, manusia kalau dia berangkat dalam perjalanan dunia semua dia bersiap. Nak pergi haji, subhanallah. Sebulan dia bersiap. Ya, nak pergi melancung, subhanallah. Hanya 2-3 minggu dia bersiap. Tapi sayangnya bila nak berangkat menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ke hari akhirat, ramai yang tak bersiap, ramai yang bertangguh. Sebab apa? Sebab tak tahu bila nak berangkat. Itu masalahnya. Itulah bukti kejujuran kita pada Tuhan. Kita kena pastikan kita betul-betul jujur dengan Tuhan. Artinya setiap masa kita prepare, bersiap untuk hari berangkat. Itu gaya hidup orang bertakwa, subhanallah. Ya. Yang
Keduanya, saya terus pergi gambaran. Yang keduanya, matlamat daripada ataupun hikmah daripada berpuasa ini, Allah sebut dalam ayat 185. Allah kata ya tentang orang bertakwa berpuasa ni, Allah nak lagi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ni asalnya bercerita tentang orang yang berpuasa kalau dia sakit atau musafir, tak apa, Allah kata ya boleh ganti dengan hari lain sebab Allah tak nak susahkan kita. Allah nak kamu ni mudah dalam beragama, bukan bermudah-mudah tapi ya jangan sampai payah sangat. Tapi yang penting Allah kata walitukmilul iddah, kamu kena sempurnakan dos ni 30 hari ni, 29 hari ni. Sebab apa? Tu saya kata sebab ada hikmahnya. Sebab tak boleh puasa 20 hari tak cukup, 15 hari tak cukup. Allah nak kita buat 30 hari. Kalau tak boleh puasa pun, orang yang haid dan nifas pun kena ganti hari lain. Supaya apa? Supaya membekas dalam hati ya. Hikmah yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kamu boleh bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak kita ni bertambah syukur tak? Yalah, mana tidaknya tuan-tuan. Ya, dengan berpuasa kita diajar untuk membesarkan Allah. Kesyukuran kita sebenarnya lebih bukan pada nikmat yang zahir ni. Kesyukuran kita adalah bila mana kita dapat nikmat batiniah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tu, ya. Sepakat mufasir mengatakan, ya, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin, orang-orang hebat dalam agama. Bukan cerita rezeki, bukan cerita harta, bukan cerita rezeki dan nikmat, bukan itu. Jadi dalam Ramadan, nikmat apa yang paling besar? Kita dapat bangun awal, kita dapat berada di posisi di waktu sahur yang penuh keberkatan, waktu keampunan. InsyaAllah muhadarah ataupun kuliah online saya yang kedua nanti ya, bercerita tentang waktu sahur nanti. Tapi nak ceritanya, Allah didik kita dalam Ramadan ni dengan berpuasa sebulan ni untuk menghargai nikmat-nikmat yang besar ini. Nikmat bersedekah, nikmat berdoa, nikmat bertadarus Al-Quran, nikmat melakukan amal-amal sunat di waktu malam. Itulah kesyukuran yang perlu kita ya jayakan, kita lafazkan dan kita buktikan dalam kehidupan. Inilah nikmat yang paling besar. Di samping nikmat-nikmat zahiriah, ya, fizikal yang kita yang selalu bangga-banggakan ataupun syukuri. Ya. Sebab itulah ya panduan bersyukur ini pernah disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya lebih tertarik dengan apa yang dia kata dalam Madarijus Salikin, ya, tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah. Antaranya dia kata ya orang-orang yang betul-betul bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala ni kerana tuntutan agama kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah kamu syukuri. Jadi apa dia kata ya, orang bersyukur ni, syukur tu, hakikat syukur sebenarnya adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdi thana'an wa i'tirafan, ya, ternyata terzahirlah kesan nikmat Allah tu pada lidah kita dengan ucapan pujian ya dan juga pengiktirafan. Kita kena kata alhamdulillah semua nikmat Allah. Ya, bila orang puji kita, baik awak sekarang rajin main, kita kata alhamdulillah ni kurnian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak kurni, saya tak dapat benda-benda ni. Ya, rajin tadarus awak ni, alhamdulillah ini nikmat Allah. Kena sebut begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kalau kita fizikal harta pun tak apalah, kita kata alhamdulillah ini limpahan kurnia Allah, ada tanggungjawab. Mengakui bahawa itu adalah ya satu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, kemudian kita kata wa qalbi wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dalam hati pula kita ni dituntut bersyukur dengan bersaksi bahawa ini adalah kurnia Allah, tanda rahmat Allah dan juga bersama dengan rasa kasih. Artinya bila dapat nikmat, dapat solat, kena sayang Allah. Sebab Allah pilih kita. Ya. Dapat bertadarus, dapat masuk kumpulan-kumpulan tadarus, berniat mengaji bersama, bukan untuk kita banggakan. Kesyukuran adalah untuk menceritakan hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang beri kita hadiah pun kita dah sayang dia. Allah beri kita kehidupan, beri macam-macam macam yang lengkap ini semua. Ya, sampai hari ini sihat, sampai hari ini masih boleh berfikir, ya, beribadah, bersolat. Takkan tak boleh kita lafazkan dalam hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Butalah kita. Ya, kalau kita masih mencintai benda-benda yang masih tak beri apa-apa pulangan baik dunia atau akhirat kita, sedangkan pada Tuhan kita tak boleh lagi. Rasa janggal nak cinta kepada Allah. Ini satu kekurangan, satu kecederaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan kita kena bina kesyukuran kita. Ya, sampai peringkat hati cinta kepada Allah, itulah syukur yang sebenar. Wa 'alal jawari. Ya,
kata Imam Ibn Qayyim pada anggotanya pula, orang yang bersyukur ni ya inqiyad dan wa ta'atan, kepatuhan dan ketaatan. Dibuktikanlah syukur kita dengan banyak beribadah. Ya, ikut apa yang Allah suruh buat, tinggal apa yang Allah larang. Itulah dia bukti syukur. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Ya, terima kasih. Yang benarlah kata-kata Raihan dalam nasyid itu. Sebab kita tahu nasyid-nasyid pun dipetik daripada ya, hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Liriknya sangat baik untuk jadikan pedoman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, hikmah Ramadan yang ketiga, kita kena tengok bila Allah menutup cerita Ramadan, ya, di celah-celah Ramadan ada satu benda yang Allah anjurkan kita buat. Apa dia? Pada ayat 186 Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ni ya beri panduan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau orang tanya tentang aku, cakap aku dekat, aku akan beri perkenan kepada siapa yang berdoa. Bila dia berdoa, maka mohonlah ya perkenan, gayulah pada aku dan yakinlah pada aku supaya mereka menjadi orang-orang bijaksana. Ya, bijaksana maksudnya rasyidin ke sini. Ar-rusydu. Ya. Cuma ar-rusydu ni kita kena bahaskan sedikit. Apa maksud Allah jadi orang bijaksana? Ayat ni masih berkisar dengan Ramadan sebab ayat 186 ni walaupun langsung tak sebut pasal puasa, cerita pasal doa. Tapi ayat selepas ayat ni masih bercerita tentang malam-malam Ramadan yang harus kita lakukan, amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Maka sebab itu ya, ayat ni masih dikira orang berpuasa dekat dengan Allah, orang berdoa dekat dengan Allah. Maka tuan-tuan ya, tolong pastikan kita dapat hikmah yang ketiga ini dengan menjadi bijaksana dengan kehadiran Ramadan. Kenapa saya katakan ar-rasyid itu bijaksana? Memang terjemahan asal begitu. Ya, rasyid ini maksudnya bijaksana. Tapi bijaksana dalam bahasa Arab ini banyak kalimahnya. Jadi saya perlu membezakan kalimah bijaksana ar-rasyid dengan kalimah yang lain. Ya, az-zaki juga bijak. Ya, asif juga bijak. Ya, apa lagi? Khabir, pakar, alim, bijak. Ya, hebat, alim. Macam-macam kalimah. Al-Qais juga Nabi kata bijak. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima barabam. Begitu orang bijak tu adalah orang yang merendah diri dan yang buat amal untuk hari mati, sebelum mati. Jadi, apa beza Rashid dengan yang lain bijak? Rashid ini, dia asal daripada Ar-Rusyd. Ar-Rusyd dalam ya, bahasa Arab maksudnya adalah Al-Nadj wal-Mutazid. Dia matang dan seimbang. Dia sebenarnya kebijaksanaan Ar-Rusyd ini berlaku adalah hasil pengalaman hidup. Ya, dan ada orang cepat matang. Ya, dengan tadabbur ada orang tak kena beri mata. Ada orang cukup dengan peringatan, dengan panduan daripada Al-Quran dia jadi mata. Dan sebab tu Allah sebut ya, ciri orang rasyidin dalam Al-Quran ada Allah sebut. Kat mana? Pada Al-Hujurat ayat 7. Ya, ketika berbicara tentang ayat itu di hujungnya Allah kata walakin hababa ilaikumul iman. Ya. Walakin hababa ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum karaha ilaikum al-kufra wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'al ulaika hum rasyidun. Ini panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata siapa berbuat rasyidin, sifatnya Allah sebut dalam Al-Hujurat ayat 7. Allah kata tetapi Allah cintakan kepada kamu iman. Ya, kita cinta iman. Iman ini benda baik, benda yang selari dengan keyakinan kita pada pahala dan dosa dan syukur dan mereka sabar. Kita saja suka sabar, senang reda, senang maafkan, senang ya memberi bantuan ya, sangat baik untuk iman. Dan orang rasyid ini dapat cetusan rasa cinta oleh benda wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi benda iman itu dalam hati kita. Bila dah hias cantik, artinya sabar itu cantik, kesabaran jamil memang cantik sungguh ya, sangat baik orang itu cantik, cakap elok cantik ya, menahan marah itu jadi cantik. Wakarrah ilaikum kufra wa fusuq wa maksiat. Dan di samping itu juga Allah benci dalam hati kamu kefasikan, kekufuran, kefasikan dan juga ya maksiat, kemungkaran. Waja'alna ya ulaika hum ar-rasyidun. Allah kata mereka itulah orang yang ar-rasyidun.
masalahnya. Jadi orang-orang berpuasa, Allah latih dia agar dia semakin bijaksana menilai suatu bilang bersama dengan kesempatan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita makin menilai satu dengan depan. Ya, kita makin apa, kita tahu ya Allah apa, ya, macam mana agaknya orang-orang yang tak ada makanan. Kelahir si batu iman. Itulah pikir Ramadan. Itulah hikmah Ramadan. Jadi jangan lalui Ramadan yang 29 atau 30 hari ini tanpa sebarang hikmah. Berjalan bersama hari-hari Ramadan kita. Sedangkan Al-Quran turun untuk kita. Tapi kita punya satu masalah dalam kehidupan. Orang-orang beriman bila mana dia gagal mendapat petunjuk Al-Quran. Punca besar yang Al-Quran tidak berpandang walaupun hari-hari kita berdarusar, hari kita datang kelas tafsir, hari kita datang tak ada buat Al-Quran. Yang punca satu yang paling besar dalam kehidupan kita adalah kita tak menjadikan wadah untuk dapat hidayah. Apa dia wadah untuk dapat hidayah? Untuk bicara kita. Ya. Wadah untuk dapat hidayah Allah sudah sesungguhnya ya, kitab Al-Quran itu kenapa sebab itu bukan ini sebab nak cerita ketinggian matahari Al-Quran jauh untuk jadi yang sesungguhnya daripada yang maha agung maha tinggi itu Allah gunakan bukan harta Allah kata tadi Al-Quran pula tidak ada ragu bolehnya kita tetap di hujungnya Allah kata dan di ilmu tapi dia beruntuk dia sebuah hadiah hidayah Allah yang sangat hebat tapi mutakin untuk orang-orang bertakwa saja. Lama ke situ, ya, memang berujar. Tetapi dia kufidul ikhtisas. Dia memberi maksud khususiah. Hidayah Al-Quran hanya akan memberi kesan pada orang yang menyediakan jiwanya bekas. Iaitu namanya takwa. Takwa pun dari dia Tuhan, dia amal syariat, dia kena dengan kehidupan. Dan dia juga buat amal-amal bersiap untuk hari berangkat. Dia menuju Allah SWT. Syakirin yang berakhir bersyukur Allah dan juga menjadi hamba Allah Ar-Rashidin itu yang bijaksana menilai hakikat sebenar kehidupan dunia untuk kita selamat dan berjaya bersama dengan Allah dalam kehidupan selepas kematian di akhirat sana sampai di situ di kesempatan ini juga saya mengadakan juga menyeru kaum muslimin yang berkesempatan bersama ruang ini untuk terus menyumbang ke akaun sumbangan Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab yang tertera di bawah ini. Kan, nombor hitam kuning dan bank dan boleh lalukan sumbangan kita untuk menjadi kebanggaan hamba Allah yang menginfakkan hartanya khusus dalam Ramadan yang dipergandakan di samping itu membuktikan bahawa kita adalah orang yang bijak. But